Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Street. Dan sekarang kita ada di stasiun Bogor, Jawa Barat. Nah, di jalur 4 baru aja masuk nih Tokyo Metro seri 6000. Mengakhiri perjalanan stasiun Bogor. Dan seperti yang kita lihat, Maul bakal ajak buat melihat situasi atau suasana stasiun Bogor sebagai pemberhentian terakhir dan orang-orang yang turun dari KRL yang baru tiba di stasiun Bogor ini. 3 komuteran tujuan Jakarta. Jalur 3 komuteran tujuan Jakarta Kota, persiapan berangkat. Dan tulisan itunya, display-nya LED-nya masih Bogor ya. Jalur 3, jalur 4 sama-sama Tokyo Metro seri 6000. Jalur 5-nya ada si nenek nih. Si nenek Tokyo 8000. 8004, 8003 tujuan Jakarta Kota yang waktu itu masih apa ya, sempat rusak juga tuh waktu itu pintunya, ada di konten Maul. Kalau belum nonton videonya silahkan ditonton ya. Jalur 4425 jalur 3 diizinkan berangkat. Jalur 3 siap diberangkatkan. Petugasnya masih pakai tas dong. Tuh, berangkat ya. Pak, ayo pak, tulisannya diganti pak, jangan Bogor lagi. Lampu aspek sinyal hijaunya sudah menyala. Oke, sudah merah. Ini si Tokyo Metronya yang versi 8 kereta ya rangkaiannya. Jalur 4-nya si Tokyo Metro seri 6000 8 kereta hanya sampai Depok. Jalur 5-nya yang berangkat terlebih dahulu Tokyo 8004 tujuannya Jakarta Kota, dan masuk nih jalur 6 JR Isuzu 05 8 kereta mengakhiri perjalanan di stasiun Bogor. Wes, mantap, penumpangnya langsung turun semua. Jalur 6 penumpang langsung berjubel turun semua, meskipun ini stasiun akhir tapi tetap banyak banget yang turun di stasiun Bogor ini, namanya juga kota besar ya, kota hujan. Loh, kenapa emangnya kalau kota hujan? JR Isuzu 05 8 kereta di jalur 6 stasiun Bogor. Dan stasiun Bogor ini punya dua pintu keluar, yaitu pintu selatan nih yang mengarah ke sini nih. Tuh, yang ramai banget ini. Dan pintu timur yang ada di gedung lama stasiun Bogor sana pokoknya. Tulisannya masih kereta khusus wanita tuh, tapi nggak kelihatan ya di kamera. Bukan LED. Nggak tahu deh bakal diganti apa enggak. LED tujuan si keretanya gitu. Wah, ngegas dia, ngegas. Oke, masuk juga nih Tokyo Metro 7000. Wah, ada si Tokyo Metro 7000 8 kereta ya pasti ya, kalau 7000 ini ya. Suara buka pintunya berisik banget. Langsung rame banget kan. Loh, lampunya mati tadi ya. Penumpang dari KRL komuter lain Tokyo Metro seri 7000 yang baru saja turun di stasiun Bogor di jalur 3, dan kebanyakan mengarah ke pintu selatan stasiun Bogor ya. Nah, yang sana. Dan posisi Maul sekarang ada di peron 1, dan ini dia pintu timur stasiun Bogor. Nah, ini nih, yang mengarah ke alun-alun kota Bogor.
diumumkan tadi itu barusan tuh ada barang tertinggal di jalur 3 di Tokyo Metro City 7000 ini. Bagian tertinggal bisa langsung menghubungi bagian informasi dan nah kerennya KAI, KRL Komuter Line bisa diumumkan seperti itu tuh. Oke, masuk ke jalur 2. Komuter Line hanya sampai emang stasiun Bogor dong. Dan kembali hanya sampai stasiun Depok. Nah, itu maksudnya. Gak jauh beda ya sampainya si jalur 2 dan jalur 3 ini. Jalur 5 Tokyo 8004 8003 berangkat. Tokyo 8000 series berangkat dari stasiun Bogor menuju Jakarta Kota. Setelah si Tokyo ini persiapan berangkat juga di jalur 4. Komuter lain hanya sampai satu stasiun Depok. Dan nah, tuh. Hanya sampai Depok. Nah, baru deh abis itu jalur 6. Ya, seperti inilah ramainya stasiun Bogor di malam hari. Kayaknya mau bakal naik yang ini deh. Yang sampai Depok doang nih. Karena mau pulang ke Depok. Emang sih kalau emang udah malam-malam kayak gini, apalagi di atas jam 8, itu tuh KRL tuh beberapa diantaranya udah bertujuan hanya sampai stasiun Depok karena kembali ke Depo Depok, kembali ke rumah untuk beristirahat dan kembali beraktivitas esok harinya, memulai pagi hari yang sangat-sangat ceria-ceria membara. Panjang peron di stasiun Bogor ini nggak sama rata ya. Apalagi yang peron jalur berapa nih? 4 dan 5 ini yang agak menjorok ke selatan. Karena biar muat 12 kereta. Kalau jalur 6, 7, 8 ini nggak muat 12 kereta. Hanya muat 10 kalau nggak salah. Karena lampu sinyalnya tuh udah nggak muat lah pokoknya. Stasiun Bogor Paledang kelihatan nih dari sini. Wah, berangkat deh si Tokyo Metro seri 6000 nih. Yaudah, langsung aja lah tanpa berlama-lama. Kalau suka videonya, silahkan di like dan jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Jalur 4 ya. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.